selamat siang. Kembali lagi, ketemu lagi, belajar bareng lagi bersama BWC Motovlog. Panas mentang-mentangnya ini, ya ini ada motor pasien Honda Scoopy Karbu seri Beat FI ya ini mesinnya. Nah ini tadi teman-teman udah dengerin suaranya. Keluhannya masalah suara itu kasar banget suaranya dari kirian, dan suaranya dengarnya dari kirian, tapi kalau didengar dari kanan juga ada suaranya. Nah tapi ini daripada ngecek bagian kanan dulu, bagian kipas magnet dan lain-lain, kita langkah baiknya ngecek di daerah CVT dulu, karena tadi sesuai yang udah kita dengar bareng-bareng kemelotoknya kayak ada yang rusak ini, kayak noleh rusak. Bisa kemungkinan puli, bisa kemungkinan roller atau mangkok. Nah, ini enggak tahu pastinya apa, belum tahu. Yang jelas suaranya kayak gitu tadi. Keluhannya udah lama, suara kayak gini tadi udah lama katanya. Ini baru sempat diservisin, baru sempat mau diservis. Nah, ini coba kita cek nanti. Jika nanti ternyata kiriannya enggak kenapa-kenapa, berarti kemungkinannya di daerah magnet. Mungkin bisa kipas, ada yang kendor atau apa. Tapi kemungkinan besarnya masih di CVT. Nah ini kasus pada Honda Scoopy seperti ini memang bisa sering terjadi seperti itu. Honda Beat, Beat FI, Beat Karbu, Scoopy ini, terus apalagi yang series Beat Karbu itu, kan yang masih karbu-karbu ya, ya. Jadi CVT-nya masih kayak gini. Itu masih rawan kemelotok kayak gitu. Tahu-tahu kemelotok kayak gitu. Biasanya karena jarang servis, kurang rutin, atau perawatannya masih minim gitu. Ini memang motor harian banget, motor daily banget. Buat wirawiri buat gawe, nggak terus kayak tah nom-nom yang memang rawat banget. Nah ini coba langsung kita cek aja ya. Coba langsung kita bongkar aja. Kita cek kuli-kuli ini, ngecek kuli depan dulu ya, lepas pinionnya nanti sekalian di servis. Flywheelnya aman, kita lepas. Rollernya 2 ampere. Itu juga ada oli ya, basah oli. Sealnya belakang itu berarti bocor. Nah, lalu klotok-klotoknya apa? Klotok-klotoknya satu, rollernya pada hancur, peyang-peyang parah. Terus dadal duel, udah hancur rollernya. Yang dua, selain dari roller itu tadi dari ini. Iya, tok-tok. Itu ada. Harusnya dia anteng ya. Masuknya itu sepan gitu. Enggak boleh kelotok-kelotok kayak gini. Nah, ini tadi suaranya suara ini berarti. Sama suara roller hancur. Tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok gitu. Nah, ini udah dipastikan ininya. Pastikan bosingnya ini logok dengan
busi dari kuli depannya ini, dari rumah rollernya. Ya, spesifik sama nanti. Nah, ini udah jelas pasti bunyi motornya. Itu udah akibat dari roller rusaknya tadi sampai bekas-bekas ini. Baret-baret itu, tuh. Semua bekas kok. Karena ini mobilnya juga enggak nomad, dia ngoglek ngene iki dan rollernya rusak. Jadi nggawe roller rusak dan omah rollernya juga kepangan karena roller rusak. Jadi saling berurutan. Kaya wong nek wis watuk, bar kuwi pilek, bar kuwi tambah panas. Demam, iki urut-urutan ngono kuwi. Cuma gara-gara bosing ini oblak, roller jadi muternya enggak anteng. Dia juga nganan gitu kopiak-kopiak ngono ae, ajur roller. Setelah roller ajur, rusaknya roller itu merusak jalan rumah roller ini. Nah, ini solusinya gimana kalau kayak gini? Solusinya bukan ganti ini, karena ini belum tentu pemakan. Biasanya yang kena adalah ininya. Nah, tapi kalau lebih baik lagi, dua-duanya ganti. Pos kuli ganti, rumah rollernya juga ganti. Tapi andaikan mau versi iritnya, cukup ganti rumah rollernya aja. Nah, ini aku di dalam ada rumah roller kayak gini. Nanti pos kulinya coba tetap pakai ini, bisa enggak? Seumpama nanti rumah rollernya udah ganti, terus bos kulinya ini tetap masih oblak, berarti minta ganti bos kulinya juga. Berarti minta ganti rumah roller dan bos kulinya. Tapi kalau sebaliknya, kalau tadi nanti ganti rumah roller udah sama ininya pakai yang lama tetap udah bisa sembuh, udah gak oblak kayak gini, nanti aku ganti rumah roller aja. Oke, saya tak jemput. Okay. Sambil menunggu kulinya dicariin, katanya kerotok ketinsut, tapi masih ingatku masih punya itu. Biar sekalian dibersihin kulinya, rumah rollernya. Nah, ini sambil nunggu, ini berarti ada dua kasus, satu kelotok-kelotok tadi, yang kedua ini berarti udah bocor nih olinya. Nah, ini yang diganti adalah seal hitam ini. Ganti seal hitam ini untuk mencegah kebocoran ini. Kalau bocor kayak gini, nanti kuli, fan belt dan rantaian seperangkat alat CVT ini nanti cepat kotor. Selain cepat kotor juga mudah slip karena nanti tercampur oli dalam putaran-putarannya. Nah, ini kalau udah tahu bocor kayak gini harus diganti. Gantinya dengan membelikan seal itemnya ini, seal gede ini, item. Nyopotnya nanti kita coba menganu bareng. Nyopotnya ini yang ngelepas kancing ini nanti di ini agak dijukil, dibur dijukil. Seperti itu. Nah, ini kita ada stoknya. Sealnya ini. Ini seal bit karbu. Oil seal. Biasanya kalau nembung nang toko-toko spare part, seal perkas kulit depan yang di belakang rumah roller gitu udah pada paham. Ini insyaallah benar buat bit karbu. Nanti coba kita lepas dulu terus kita pasang ini. Seal ini seharga 60-an Pak ya. 55 sampai 65-an. Pastinya lupa aku. Ini seharga 60-an lah. Nah, ini jika terjadi kebocoran kayak gini, silahkan bisa beliin ini untuk mengganti biar tidak rembes lagi. Terlepas sealnya seperti ini. Oke, emang biasanya ngelepasnya emang harus dirusak. Dia kalau nggak dirusak, wangel. Ini masalah atas dia. Yang bisa dibur, kalau nggak ya ada yang dicukil dari sini. Cuman kita memilih jalan untuk ngebur alon-alon. Yang penting bisa bolong, kok bisa tinggal metu. Kotorannya nggak masuk karena boring, kok kotorannya masih metu. Ucul-ucul metu. Begitu ya selalu bleng, aja menet-menet banget kok ndak kena kamprat nek ra kiri kae. Gitu. Nah, ini kalau udah dilepas tinggal kita ganti.
jalan kita cuci dulu. Ini kalau bila kita PDPD aja karena ini habis ini ganti oli. Nanti sekalian kita kuras filter olinya. Jadi enggak kita putus. Tapi kalau sebaiknya tadi pas sebelum dilepas itu dibersihin dulu baru dilepas. Jadi kotorannya enggak masuk. Ini kita kayak gini karena ini nanti juga ganti oli sama sekalian pusing-pusing filter olinya. Jadi enggak apa-apa. Tapi kalau nanti enggak ganti oli, ya jangan sampai bensin atau kotorannya masuk. Oke, ini udah bersih. Harus kita cuci. Kita cuci lagi. Nah, ini jangan lupa dinding-dindingnya juga dibersihin. Bagian kerkasnya juga. Karena mau diganti baru. Nah, ini kalau dipastikan sudah bersih, tinggal kita pasang suhunya. Dari dalam ada kancingnya semua. Oh, ini galengan itu ini. Itu kancingannya ini. Nanti kalau belum melewati galengannya kancingan ini, nanti ini nggak bisa pasang. Ini tinggal kita pasang kancingnya. Berarti udah aman. Nah, ini sekarang kita tinggal pasang kuncinya. Nah, ini buli penggantinya tadi. Tadi buli penggantinya kan ini. Ini yang bekas, ini yang baru udah kita custom juga, udah dicolok, udah dibubut. Nah, kalau ini masih standar. Kelihatan loh kita nih, kulit standar bawaan Scoopy sama yang udah di custom dan udah dibubut dan udah dicowang. Perbedaannya ini, nah, karena ini pemiliknya ketika tak tawari mau ganti standar apa yang udah custom, katanya sudah custom sekalian biar lebih mangkat buat gawe lebih cepat lebih tekan goni ya. Wes iki nanti kita pasangin. Nah, bedanya apa? Cuma noblak, plok. Nah, nang kene padahal dengan bos yang sama ya. Oh, enggak ada oblaknya sama sekali. Harusnya kayak gini yang benar. Oh. Enggak ada. Space-nya enggak ada space-nya sama sekali. Nah, ini tadi ini nanti buat ini wes oblok. Oh, ini enggak sama sekali masuknya, span banget, skrup. Rapet banget. Nah, ini mau betok.
Bedane. Oke, letak berarti letak kerusakannya jelas di situ dan ini kita ganti dengan yang udah custom. Ini custom kayak gini di kita 150 udah sekalian pasangnya. Udah bubut cowak dari ini sama rumah sama flywheel-nya. Terus udah sama bongkar pasangnya sekalian nanti dibersihin. Seperti itu. Nah, tinggal pasang roller-nya tadi juga udah dibeliin tapi standar. Karena dia nak roller standar wae Mas. Ada roller enteng kok enggak mah. Jerit-jerit. Roller standar anyar kabeh. Ki mau seharga piro ya roller mau? Kayak 60-an ya kayak. Standar ori ting-ting. Dan kita pasang sekalian. Oke. Oke, ini udah kerakit. Nah, baru aja kepasang semua. Coba kita hidupin. Apakah masih bunyi-bunyi atau sudah sembuh? Wah, halus mulus. Udah denger loh bedanya. Ini halus juga juga. Ingat tadi suaranya sekarang kan bisa di playback karena mau bedain tapi orang-orang berisik ini udah halus banget. Oh iya, ini tadi udah ganti oli ya teman-teman, ini tadi belum tak memang sangat agak kira video tapi saya ganti tadi udah aman, udah halus. Nah ini jadi kesimpulannya jika pit karbu atau scoopy karbu kalian memelotok kayak tadi, berisik, suara berisik dari CVT, nah itu salah satu penyebabnya adalah bisa dari bosing tadi ke rumah rollernya itu oblak kayak ini tadi persis plek, bisa dari buli-buli, bisa dari itu tadi. Nah silahkan bisa jadi wawasan teman-teman bareng, kita belajar bareng. Ini bisa menjadi salah satu jawaban dari mungkin jika ada yang mengalami hal yang sama, silahkan bisa langsung diservisin atau bisa kalau yang bisa bongkar sendiri silahkan bongkar sendiri, nanti diganti rumah.
rumah rollernya itu tadi. Jika bosnya masih bisa mumpuni dipasang di rumah roller yang baru, bisa dipasang lagi aja. Karena biasanya yang oblak itu adalah bosingnya dari rumah rollernya tadi. Oke, mungkin itu aja. Semoga bermanfaat. Nanti kita bahas belajar-belajar bareng lagi mengenai metik-metik ya. Nah, dari keluhan-keluhan macam-macam dari penyakit metik. Nah, mungkin aku buat karbu series, Scoopy karbu series ini mengenai suara berisik, cara mengatasi suara berisik pemotok dari CVT. Oke, itu aja, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di part-part atau di video-video lainnya. Selamat berpuasa, aja sok menggo neng warteg. Oke, selamat siang.